Anyway, kalian masih melawan. Jadi, kamu balik kodo. Gak tahu. Apa kamu jadi kanibal lagi? Kan semuanya padahal udah selesai ya. Iya loh. Udah, ini emang kalau nggak bisa jalur damai kita harus jalur kekerasan. Ini aku pegang. Kita Sandra dia nggak sih kita Sandra. Bentar, tenang guys. Kan walaupun kita ini apa namanya kita kena kutukan kan kita masih punya totem nih. Kita bisa langsung ke tempat sana sih. Coba. Gak bisa cuy. Bahkan kita nggak bisa buat kesana cuy. Ya udah kita pakai mobil aja nih. Bentar, ini maksudnya totem nggak bisa dipakai sekarang? Bisa. Kamu tadi kurang klik kanan. Gak bisa, cuy, gak bisa. Gak bisa. Ada efek, nggak ada efeknya juga. Nah, emang iya. Klik kanan. Ya ampun. Gak bisa, makanya. Dinonaktifin berarti sama pemerintah. Kita lapor dulu ke yang lain sih. Tahu nih. Oke, darah baru nggak sih? Ini aja, Sandra-nya kita bawa. Kita harus protes sama pemerintahan lebih lanjut. Iya. Kita udah punya Sandra. Kita ketopat apa ke spawn langsung nih? Spawn. Woi. Woi. Mana STNK? Mana SIM? Kamu polisi mesti belain. Pasukan aja kita bayuan Pak polisi, bayuan aja kita. Ini ngomong-ngomong kenapa jadi kayak gini dah? Tempat spawn. Iya, kan aku juga tiba-tiba kesini kayak gini kayaknya nih. Habis digusur bener-bener. Kita siap perang kah? Kalau misal pemerintah turun tangan di gua bantai-bantai nih. What's up? Tolong culikin. Ya mati dia kocak. Aku nyulik satu lagi lah. Kenapa udah tadi kan? Culik lagi. Ya, gak bisa dibikin lagi sini. Mau ledakin apa? Ini gak bisa dinaikin kocak. Gak bisa dinaikin? Gak bisa coy. Gak bisa. Kampel gimana sih? Lo kamu yang bawa kesini kocak. Kenapa aku bowling gitu? Gak bisa dipakai. Gak bisa dipakai. Lihat pemerintahan aja udah mau nyuri mobil kita nih. Apa? Kok sekarang dia dua si Odo ini. Kan aku bilang pemerintahan. Oh iya. Bingung banget. Ya teman-teman ini Sandra-nya mau kita lepasin kali ya biar di sebelah sini. Ini kita hancurin. Nah, dia berdiri di sini nih. Nah, biar orang-orang juga pada lihat ya kan. Dan aku ada satu.
Eh pemerintah, lihat ini pemerintah. Pemerintah lihat ini. Mobilnya tidak bisa naik. Apa ini? Ini Sandra kita. Ini Sandra kita. What the heck? Sampai pemerintah, sampai pemerintah tidak mau mengembalikan, kita ledakan mereka berdua. Oh no. Orang tidak bersalah. Oh, kamu akan membunuh villagernya. Jadi tawanan. Sampai pemerintah tidak mengembalikan uang kita. Kita hilangkan pegawai dia. Ini kenapa bisa gini dah? Ini apa gini ya? Warga yang tidak berdosa yang selalu aku bingung. Ini. Kenapa kutukannya balik, coy? Iya, kenapa ya? Bagus. Mom, jangan ke atas, Mom. Jangan depan sini, Mom. Kenapa semua kutukan yang udah kita hilangkan kembali lagi? Nggak tahu, Mom. Nggak tahu juga, Bang. Dia bingung, belajar. Ini apa? Juga untuk minta penjelasan juga, gitu. Ini apa? Yang bener kamu, Bang. Bahkan kamu tahu semua mobil yang dibawa ke sini langsung dihamil sama pemerintahan. Loh, sumpah? Apa iya? Iya, sini-sini. Iya, asli. Nggak bisa dipakai mobil. Untung aku enggak tahu. Kita masih enggak bisa dengar. Kasihan Zebra 2 mobil barunya enggak bisa dipakai. Itu aku cuman abis kemarin kita ledak. Itu aku langsung tidur. Jadi enggak mungkin ini aku lagi nongkrong kayak gini. Terus mau terhack. Nah, lihat-lihat ini. Apa ini? Rau. Aku tuh sekarang pun masih bisa login pakai akun adminku. Berarti itu kan hackernya bisa apa masuk tapi enggak ganti passwordku gitu loh. Iya, iya. Tapi dari siapa ini? Kamu ini, Ma. Ini mungkin kamu nih. Tahu, tahu. Mungkin dulu. Parah banget. Makanya hari ini tuh tadinya pas kita hari ini janjian pengen ngumpul lagi di spawn, aku pengen tanyain. Lah tapi kenapa kutukannya langsung muncul lagi, guys? Terus gimana dong? Iya aku udah bilang dari tadi, kayak dia juga bilang gak dia. Aku nuntut-nuntut gak ada yang baca teman-teman. Aku bilang tanya pemerintah tuh aku meledakan. Kayaknya kalian gak ada yang peduli dah. Kasihan banget kalian. Siapa yang tahu? Kalian gak ada yang peduli, Bang. Kenapa Pak Wan kedua? Aku tidak peduli dengan semua itu, aku hanya peduli. Biar ayang nyata. Biar ayang nyata. Besik kamu deh, besik. Abisan kalian politik mulu. Aku sudah muak. Ya politik. Emang kamu enggak muak apa pajak 50%? Ya sudah. Aku tukar lagi. Ya udah mari kita. Tapi enggak fungsi. Kita matiin aja nih. Sekarang ada kutukan yang ini juga dia. Aku tidur. Terus gimana? Ya udah sekarang panggil dulu enggak sih, panggil dulu enggak sih? Mau goreng? Aku enggak tahu. Mau. Dan dia bilang dia bakal ngurus sendiri. Kenapa enggak ada datangnya itu kayak gua kepalanya di sini. Aduh. Kepala pegawai pemerintah. Kepalanya pula. What the heck? Guys, jadi gimana ini guys solusinya guys? Mana kita nggak ada solusi nih. Kita udah melawan pemerintah. Apa solusinya ini? Apa solusinya? Ini solusinya. Nah, ini solusinya. Apa? Ini kenapa aku dikurung di sini? Apa aja? Apa itu aku bantuin? Ini solusinya. Apa? Nah, ini. Ayo, jangan.
What the heck, bro? Salah-salahin akun playerku. Itu kan kamu sendiri. Ini bikin grip. Kamu kan Nel, kamu kan Nel. Kamu juga kan. Lihat gua gerak-gerak gimana caranya? Tapi Munsin. Loh, enggak. Nih gua gerak nih. Wan, aku adalah kepribadian lain bikin grip. Skizo. Aku menemukan buka empat dan menciptakan entitas sendiri. Mana? What? Beacon, aku adalah Beacon. Apa yang terjadi denganmu, Beacon? Aku tidak mau. Terus gimana? Aku punya agenku tersendiri kalian. Ada impostor lagi. Bentar. Anyway, kalian masih melawan. Jadi? Bantai. Aduh.
Sama. Aku capek. Aduh, mayat-mayatnya ini. Bisa. Siapa gemuk bro? Kita dibanet kemerintahan.
Iya, jadi Exe. Duit pajak ini kurang banget tahu buat pembangunan. Lah, kok bisa? Iya nih, pada bentar. Kayaknya aku dengar suara musiknya nih, coba dengar teman. Lah, kok bisa? Iya nih, pada punya banyak uang di sini, tapi fokus. Katanya apa nih? Satu bulan yang lalu. Iya, jadi Exe, duit pajak ini kurang banget tahu buat pembangunan. Lah, kok bisa? Iya nih, pada punya banyak uang di sini, tapi bayar pajaknya cuma 1%. Kayak mana? Terus rencananya apa? Aku niatnya sih mau naikin pajak ya, tapi harus ada pemicunya dulu nih, atau enggak nanti kacau. Nah, gimana tuh caranya? Buat kutukan bayu? Enggak, itu terlalu membosankan. Atau enggak gini aja deh, aku bakal kirim agen rahasia untuk cek kekayaan beberapa player, seperti Alia atau Odo, siapa tahu mereka nyembunyiin kekayaan. Tapi itu cuma dekoy jebakan aja sebenarnya. Yang sebenarnya cek-cekin kekayaannya adalah kamu, Exe. Jadi maksudmu aku jadi agen rahasia yang lebih rahasia lagi? Agak ribet bahasanya ya. Tapi iya begitu. Tapi aku nggak mau kena salah. Kan ini juga rencanamu. Nanti kalau aku diamuk masa gimana? Ya ampun, tenang aja. Yang kena amuk masa itu bakal si agen rahasia yang aku tunjuk. Kamu kan nggak ada yang tahu kalau kamu agen rahasia yang lebih rahasia lagi. Bener ya. Ini aku nggak mau disalahin loh. Jadi gini. Bikin krim ditunjuk sama pemerintah. Buat nelusurin. Nah, ternyata nelusurin asli. Ini dia nih, makanya aku kena dendanya gara-gara Excelik nih. Biarin aja totem itunya masih sama aku sita. Aduh, ya sudah, berarti ini intel rahasianya adalah Excelik, teman-teman. Ini kan ide kamu, aku cuma bantu aja sebagai admin lainnya. Iya, ini supaya kita dapat pembangunan yang lebih GG aja, coy. Dan walaupun mereka nanti ribut atau kudeta, yang penting kita udah dapat dananya biar pembangunan lebih gila lagi. Bentar, ini katanya dana buat pembangunan, aku kok enggak yakin sih. Ini kayaknya sih ditilep. Coy. Oh, dananya bisa buat survei bakwan publik juga ya? Rahasia belum boleh ada yang tahu, woi. Belum ada yang tahu. Yang tadi aku bilang lupakan teman-teman dan udah kelar videonya. Dan balik ke sini, kita masih enggak bisa masuk. Oke, udah enggak bisa masuk, kita juga sekarang not responding. Ini ulah pemerintah masih ini teman-teman nih. Jadi udahlah. Kita mendingan udahan saja teman-teman. Jadi itu dia. Rahasia dari Bakwan, ternyata pemerintah punya dua intel. Teman-teman, dan sini berakhirlah roleplay, bukan roleplay sih, gimmick-gimmick dari pemerintah.